Oh my god, cantik banget kayak princess. Suka mau kemana? Jalan kemana? Les. Jadi guys, hari ini kita itu mau challenge belanja mainan dari huruf A sampai Z. Tapi seperti biasa, lihat. Udah deket padahal ini tuh sama mallnya. Dia tadi semangat banget, gak mau tidur. Begitu nyampe di mobil, lep. Udahlah, berarti ini kita nunggu dia bangun dulu, baru kita bisa belanja. Nah, kita udah nunggu 2 jam lebih muter-muter mall. Yuka Chan gak bangun-bangun, guys. Jadi ya udah deh, kita mau belanja aja duluan. Nanti pas Yuka Chan bangun, baru kita surprise-in. Atau mungkin nanti di tengah-tengah kita belanja, dia udah bangun. Jadi dia bisa belanja. Kayaknya lebih baik kita surprise-in aja gitu, guys. Jadi pas dia udah bangun, nanti tiba-tiba lihat banyak mainan. Oh my God, pasti senang banget dia. Ngorok loh, bocil ini. Yuka, bangun. Yuka. By the way, kita tuh udah ngelist dari A sampai Z, tapi masih banyak yang belum ketemu, guys. Nanti kalian lihat deh kita bakal beli apa aja. Cara kita mau beli mainannya di sini. Pertama-tama kita mulai dari huruf A. Ayam. Kita cari mainan ayam, guys. Soalnya kalau A itu bisa anjing, cuma dia udah punya kan, udah beli kan kemarin. Jadi dia belum punya ayam. Mana mainan ayam, guys? Kita udah keliling-keliling kok nggak ada ya. Gimana ke ayam tuh? Mamanya lagi nyari. Mana ayam? Di pasar. Mau nanya mainan ayam di mana ya? Nah, ini ayam. Ini loh mainan ayam tuh. Warna kuning. Warna kuning, biar kayak anak ayam beneran. Harganya 59.900. Wih, ayamnya bisa jalan gitu, geol-geol. Nih lihat ya. Ngoeng, ngoeng. Ayamnya guys jalan. Ngoeng, ngoeng, ngoeng. Lucu sih, bolehlah satu. Lucu banget tuh jalan dia. Guys, kita ambilnya yang ayam warna kuning. Wow. Sekarang lanjut ke huruf B, bebek. Ini ada bebeknya. Jangan yang sama. Oh, oke. Okay. Apa B? B. Boneka. Barbie. Oh, Barbie. Kan Yuka belum pernah punya Barbie. Tapi Barbie mewah. Ya cari mana? Nah, ini Barbie. Wow. Tapi kita belinya yang kecil aja. Dan mumpung lagi promo 35% diskon. Pink aja pink, dia suka pink. Pink Barbie. Wow, bagus. Ini 69.000, guys. Sekarang kita lanjut ke huruf C. Tapi C apa ya? Cicak. Mana C, 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 C. Kalau kamar Yuka Chan besar, pengen banget beli Yuka Chan kayak gini, guys. Tuh, bagus. Ini disimpan di kamarnya gitu. Tapi kamarnya nggak muat, kecil. Meanwhile, langsung skip aja kali ke huruf D. Iya. Dinosaurus. Tuh, jadi kita skip langsung ke D. Dinosaurus. Oh my God, seram-seram, guys. Tapi Yuka berani sih. Yang warna hijau aja. Yuka Chan kan juga suka warna hijau. Ini jadi bisa jalan. Ya, jadi nggak terlalu serem. Soalnya Yuka Chan tuh kalau ngelihat dinosaurus, dia pasti langsung ngomong, saurus, gigit. Harganya 69.000. Kalian ada yang tahu nggak huruf C apa? Kalau kalian tahu, komen. Sekarang kita lanjut ke huruf E. Ember buat Yuka di pantai. Ada tuh ember-emberan. Tuh, pinter kan? Benar. Awalnya aku nge-like, apaan ember? Kalau nggak salah di dekat sini nih. Tuh, mana ya? Sumpah di sini tuh mainannya banyak banget. Mas, ada itu nggak ya yang ember buat main pasir di pantai? Ini kosong ya? Ini kayak gini, kita nyari. Kalau ember aja ada nggak? Kalau ember aja nggak ada, guys. Jadi kita skip E dulu, berarti kita langsung F. Flamingo. F. Kalian tahu nggak yang bikin lama kita setiap kali belanja dari huruf itu tuh apa? Mikirnya. Vampir. Enggak, itu dari V. Pocong. Apa ini mah di ada-adain nih? Wow. Lagi-lagi kita gagal di huruf F. F-nya kita udah cari semua kayak vampir, fifak, pocong, nggak ada kan? Kita langsung ke G. Dan kebetulan G-nya ada di belakang kita. Gajah. Gajah. Berapa itu harganya? Mahal, 200.000 nggak jadi. Gak jadi. Kita cari yang kecil. Yang murah. Meanwhile. Oh my God, guys, tiba-tiba alarm kebakarannya hidup. Tuh, ini kebakaran nggak sih? Sumpah. Lihat, dijatuhin ini semua sama Pak Yuka Chan. Sengaja kesenggol. Astaga. Ini gara-gara kepikiran nih huruf G apa. Bukan, aku lihat alarm itu loh. Orang-orang pada keluar. Udah mati, guys. Aman berarti. Guys, kita ketemu huruf G, gorila. Wow. Ya, bagus. Sama kayak Raga. Wow. Mukanya sama lagi. Coba gimana ekspresi muka gorila dulu?
Enggak, bukan gitu. Begini no. Ah, mirip kan? Berarti yang mirip siapa? Kamu, bukan aku. Wow, 300.000 guys. Nih, kalau yang besar gini tuh biasanya mahal, yang kecil aja. Nih, yang warnanya putih, jangan warna hitam. Warna hitam serak. Tuh, yang warnanya putih kan gak gitu serem nih. 100. Ya udahlah, 150.000. Oke, lanjut sekarang huruf H. Kita mau beli Hot Wheels. Tuh, kita beli yang kecil aja kayak gini. 60.000. Kecil gini, mahal banget. FYI, Yukacan itu tuh lagi suka-sukanya sama mobil, truk, bus, kereta. Pokoknya lagi suka banget. Dia tiap hari mau nonton itu. Jadi udah kita mau beliin dia mobil-mobilan. Kapan aku ngomongnya? Dari-dari aku mau... Udah gini-gini loh mulut aku gak bisa ngomong-ngomong. Kalian aku mau lihat gak? Bangun. Ya kak, ayo kita beli mainan. Mobil uncle-nya itu tuh sering dirusakin sama Yuka karena dia tuh suka sama mobil-mobilan. Iya, sering di hak milik sampai Igi tuh marah dan nangis. Sekarang hanya kita beli Hot Wheels, tapi tadi aku kepikirannya hamster. Enggak usah. Ya udah mobil-mobilan aja. Iya, warna pink kita cari ya. Hmm, yang mana? Kuning aja enggak sih dia? Oh, ya udah deh kuning aja deh, guys. Nih, kayaknya dia suka deh ini. Yuka, Yuka, Yuka mau ini enggak? Yuka lihat. Mau? Kita huruf H-nya kita mau beli Hot Wheels, harganya 60.900. Mainan dari huruf I apa? Ikan. Sumpah mukanya ngantuk. Oh, ngantuk. Ya udah bobo lagi lah buat Yukacan mandi. Jadi Yukacan mandi ditemenin sama ikan ini. Harganya 139.000. Enggak mau, mahal. Kenapa mainan anak-anak pada mahal? Iya, mehong-mehong. 279 ikan juga. Kenapa ikan mahal? Karena matematika kita kurang, jadi kita mau pakai kalkulator. Kita hitung dulu, 83.000. Mehong. Nggak jadi, tetap mahal. Oke, karena harga ikan sangat mahal, jadi kita mau beliin Yukacan ice cream. Nah, ice cream ini kan banyak kan pilihannya. Harganya 99.000. Kita mau beliin Yukacan ini aja. Ini tuh bisa buat dia belajar warna juga tuh, warna-warni gitu. Iya, terus ini jadi custom gitu loh, dia bikin sendiri. Lanjut, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. I J. Jerapah. Kayaknya enggak ada di sini. Zebra. Jangkrik. Jagung. Jambu. Yeah. Aku capek mikir sumpah. Energi aku udah habis sama mikir. Yuka, mainan dari huruf J apa? Dia masih ngantuk, dia nggak peduli. Dah lah guys, kita nggak tahu lagi huruf J apa. Nggak ada yang jual jerapah di sini guys. Kita langsung aja ke huruf K. Kuda. Wih bagus guys, ada lampunya. Mau? Mau nggak? Wow. Itu bunyi guys. Wih rusak kan deh. Lihat itu harganya berapa? 31.000. Ya udah lo beli itu aja. Yuka mau, Yuka mau. Kasih Yuka. Okay. Kasih Yuka. Tuh, bilang apa? Bilang apa? Hah? Nggak mau dia. Terus mau apa deh? Nggak apa-apa, nanti dia pas. Aku sakit guys. Nggak apa-apa, dia nanti pasti mau. Kuda. Sekarang lanjut ke huruf J, yeah, K, L, L. Lego. Kita mau beli Lego yang balok-balok besar gitu guys. Karena kalau yang kecil-kecil takut Yukacan tersedak. Yang ini aja nih yang buat umur 2 tahun nih. Yang ada lebah ini berapa harganya? Kita lihat dulu harganya berapa. Itu harganya 159.000. 300. Astaga minus mataku. Ini aja yang 40% nih lihat. Sama 300 juga. 379.000. Mahal semua ya. Sekecil ini kalian lihat harganya berapa? 119.000. Aku punya ide. Jangan Lego. Luka enggak terlalu suka. Apa? Dia suka Lupi. Emang ada Lupi. Lupi teman perlu. Oh iya, Dede. Ini. Dede, Lupi, Dede. Ada Lupi. Dede, lihat. Ini siapa? Lupi, mau? Lupi. Ini buat Pororonya ini aja kan P. Iya. Abis L itu kan M. Abis N. Itu N, abis itu P. Nah ini aja P-nya, kita langsung loncat ke P. Harganya guys, 179. Yuka mau Lupi apa Pororo? Maunya Peti. Maunya Peti. Ayo udah. Satu aja sayang, itu udah banyak, dua. Pororo atau Peti, pilih satu. Pilih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, buat huruf L-nya kita beli Lego. Ini harganya 599.000. Sebenarnya ini tuh buat umur 4 tahun. Tapi Yukacan kan IQ-nya udah umur 10 tahun. Lanjut ke huruf M.
Aduh, huruf M apa? Masak-masakan. Huruf M-nya kita mau beliin Yukacan masak-masakan. Suka nggak? Bilang apa? Sama-sama. Oke. Lanjut ke huruf N. Di sini kita udah nanya, katanya huruf dari N tuh nggak ada. Jadi kita skip dan lanjut ke? N. Oh, N, O, P, Q. Om. Karena huruf N nggak ada, kita langsung skip ke huruf O, guys. O dading mang oleh. O dading mang oleh. Sumpah aku udah kewalahan, udah capek banget. Kita muter-muter di sini udah ada 2 jam, guys. Cuma nyari huruf dari A sampai Z. Ini dapat lagi O. O gitu. Apa O? Enggak ada mainan dari huruf O, enggak ada. Ada pasti sesuatu, cuman enggak tahu aja kita apa. Unta. Enggak ada boneka unta di sini. Ya udah langsung skip ke P skip. Tadi udah. Q. Enggak ada. Apalagi Q enggak ada. R. Rubik. Nah ini nih Rubik, yang kecil aja lah 59.000, yang besarnya berapa? 99.000, yang kecil saja, warna kuning. Tara, ini. Ini kita beli yang 4 kotak aja, soalnya aku mau belajar main Rubik juga, guys. Ya udah beli aja yang 6 kalau gitu, 99.000. Terlalu susah buat pemula, yang 4 dulu deh 4. Ya udah yang 4 aja. Ini satu. Warna kuning. R. S. Ah, kalau mainan dari huruf S banyak. Ada sapi, ada Spider-Man, ada Sasuke, ada Sakura, ada Tsuneo. Banyak kalau S. Yuka, kenapa? Rusak. Apa yang rusak? Apa yang rusak, sayang? Stroller Yuka rusak. Kok bisa? Yuka gendut sih. Ya udah kita cari huruf S dulu ya, oke? Okay? Dia tuh masih ngantuk sebenarnya, guys. Dia tidur baru 2 jam. Biasanya dia tidur itu 3-4 jam. Tuh, Yuka bangun. Yuka ngantuk. Bubuk dia. Bubuk, guys. Bubuk lagi. Kita menemukan huruf S. Kita mau beli slime. Tahu nggak? Kita udah muter-muter nyari S apa, S apa, S apa. Sampai kita mau beli sapi. Lalu udah kita beli slime, S. By the way, ini tuh banyak banget guys pilihannya. Tuh, tapi ini unik banget ya. Oh, ini kita bikin dari awal ini, mah. Iya, nggak apa-apa. Kita beli ini satu, slime. 89.000. Nggak jadi. Ini aja guys, 40. Kita mau beli slime-nya yang ini. Harganya 200.000. Slime doang. Mahal. Lanjut ke huruf T. Apa T? Telur. Oh iya, telur di situ. Ini guys, telur guys. Mahal banget, 300.000. Berapa? 300.000. Ini telur kelinci. Harganya 90.000. Ya udah enggak apa-apa, ambil itu satu. Mau yang warna apa, Dek? Warna pink mau? Mau? Terus mau yang mana? Oh, yang kecil. Ini enggak bisa, ini satu kesatuan. Dia mau ambil yang besar ini, guys. Gede banget, tapi enggak apa-apa lah, kita ambil ini satu. Sekarang kita lanjut ke huruf U. Uang. Ada enggak uang-uangan di sini? Huruf U-nya kita mau beli ular. Ular. Yuka mau ular? Mau? Enggak takut. Oh, takut dia sama ular. Ada ulat. Tuh. Mau enggak ulat? Dia enggak mau, dia takut. Jadi U-nya apa? Karena Yukacan takut sama ular dan ulat, kita mau beli huruf U-nya itu unicorn. Mana ya unicorn? Guys, unicorn-nya Yuka pengen yang ini. Kita tawarin boneka dia nggak mau. Ya udahlah, biarin tuh. Ya udah, U-nya udah ya unicorn. Terus apa lagi? W-nya aku tahu. What? Aku udah nggak tahu lagi huruf W apa. Otakku rasanya udah umat. Terus tuh kita udah nanya sama penjaga di sini, katanya huruf W itu nggak ada. Mereka kita suruh mikir juga mereka nggak kepikiran. Terus kita lanjut huruf X. Nggak ada juga guys X. Yoyo sama Z. Zebra. Oke, kita ambil yoyo sama zebra. Habis itu kita bayar dan let's go mulai. Udah capek, udah mau 3 jam kita di sini tapi nggak ada hasil. Let's go. Ada yoyo. Yoyonya nggak ada. Kosong ya? Iya. Yoyonya kosong dan kita lanjut ke huruf terakhir. Akhirnya. Huruf terakhir guys, akhirnya Z, zebra, zumba, zulala. Kalau mainan zebra ada nggak? Kita lagi dibantu nyari zebra. Habis. Zebranya juga kosong. Ya udah, berarti kita bayar. Yes. Bayar. Akhirnya selesai.
Dari semua mainan yang kita beliin, dia paling suka sama yang ini, unicorn. Dia kepo guys sama mainannya, gara-gara mainannya bisa terbang. Dia happy. Yuka happy? Inilah belanjaan New Kacaan dari huruf A sampai Z. Ini guys, totalnya Rp933.295.000. Mainan New Kacaan semua ini? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Mau. Gak mau, dia takut. Ini apa? Ya udah guys, misi kita dalam mengumpulkan mainan dari huruf A sampai Z sukses. Sekarang kita mau pulang dulu. Thank you guys for watching. Bye bye.